Oke guys, siapkan satu buah ember dengan berisi air dan pisau yang mau kita proses. Dan juga kita menggunakan kompor gas, lalu nyalakan. Lalu taruh pisau di atas api. Kenapa saya pakai kompor gas ini? Semua teman-teman pasti punya lah untuk kompor gas. Jadi ini cara satunya untuk mudah didapat. Sambil menunggu nanti agak lama, kita siapkan telur untuk kita masak biar nunggu nggak kelaparan. Oke guys. Karena ini akan lama, jadi alasan saya untuk menggoreng telur memanfaatkan agar gas tidak terbuang sia-sia. Jadi perlu diingat untuk memanaskan sampai merah ya guys. Oke, kita sediakan wajannya untuk menggoreng telur ini. Kita mungkin bisa aduk telurnya dulu. Sudah kita kasih garam dan juga sambil nunggu minyaknya panas dan juga pisaunya panas. Manfaatkan selain untuk memanaskan pisau agar gas tidak terbuang sia-sia, kita bisa lakukan dengan menggoreng telur. Jadi manfaat juga untuk satu untuk membakar dan satu untuk menggoreng telur atau memasak. Jadi ini usahakan sampai merah ya guys. Karena ini hanya besi strap, 4 strap, jadi kita fokus di ujungnya saja agar tidak mudah bengkok. Kalau bisa semuanya, tapi kalau kelamaan ya ujungnya saja yang perlu kita panaskan sampai merah guys. Ini akan berdampak sedikit lebih keras daripada tidak dipanaskan sama sekali. Kenapa dalam video ini menggunakan kompor gas? Karena ini alasannya untuk mudah didapatkan. Jadi bila istri memasak atau ibu memasak, kita bisa memanfaatkannya. Jadi lebih mudah didapat. Jika ingin lebih maksimal lagi, bisa menggunakan arang sekalian bakar-bakar sate gitulah guys. Usahakan sampai merah ya guys. Jadi ini nanti fungsinya untuk mengeraskan bagian ujung, terutama bagian ujung harus lebih merah lagi. Jika kita sudah warna merah, kita celupkan di air. Kenapa harus air? Karena ini besi biasa, jadi harus cepat dinginnya jika kita habis panaskan. Jadi yang terpenting adalah ujung pisaunya. Kalau bisa semua menjadi panas, itu akan lebih bagus. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys. Jadi nanti ada akan video lanjutannya untuk tes melempar. Oke, usahakan pisaunya merah merona gitu guys. Dalam video ini saya nggak sampaikan merah karena terlalu lama.
guys, semoga